Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ya, Bapak-bapak Ibu dinyatakan sebagai aparatur sipil negara. Ya. Maka pada kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang semua hadir di aula ini, ya, telah lulus P3K tahap yang kedua. Oleh sebab itu, maka saya katakan sekali lagi, ya, laksanakan kewajiban kita. Maka dalam waktu dekat ini, saya perintahkan, kemarin saya lupa, Pak Nanang, Pak Setia, Pak Tuan. Harusnya dalam 1-2 hari ini semua P3K harus segera ke sekolah masing-masing untuk melaporkan bahwa saya ditugaskan di sekolah ini. Kenapa? Ada sebabnya Bapak Ibu. Karena kita akan memasuki tahun pelajaran baru, Bapak. Bapak Ibu yang ada ini, saya katakan inilah calon-calon nanti menjadi guru abad 21. Dan guru abad 21 itu, Bapak Ibu, itu harus menguasai teknologi. Kita harus siap-siap untuk ke guru abad 21, Bapak Ibu. Karena apa? Kita di abad ini, kita harus bisa bertransformasi. Kita harus berubah, kita harus bergerak, Bapak Ibu. Ya. Karena pendidikan nanti itu tergantung pada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kewajiban kita sebagai ASN adalah antara lain yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan yang pasti, ya, ya, tidak salah memandang suku A, agama A, ya, semuanya adalah warga negara Indonesia, ya, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab yang besar. Ya. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negara. Ya. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengekalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Melayu ini tim recognition dinyatakan ditutup. Terima kasih.